Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Mendoakan arwah dalam konteks masa Advent mempunyai kedekatan. Dan kita bisa belajar dari semangat Advent untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam mendoakan arwah. Mari kita awali satuan hati kita dalam doa ini, misa untuk arwah ini. Kita mohon untuk kesejahteraan para arwah yang tadi sudah ditayangkan. Ada tambahan, yaitu kita berdoa juga untuk Vicky Valentina Tantri, untuk Bapak Sylvester Tan, Bapak Herman T, juga Bapak Benedictus Willy Hendrawan, Bapak Stefanus Hengki Wijaya Marga, Suster Francine, juga untuk Teresia Kani Melinda yang dipanggil 5 bulan yang lalu. Kita berdoakan juga untuk Sung Ho Chung, Sung Kok Sen, Rahmawati Yati, Tek San, Nam Sen, Yusan, Skyler Skenny. Juga kita berdoa untuk Ibu Anis Irbarwati. Intensi yang lain yang ditulis di live chat juga saya sertakan dalam intensi misa ini, termasuk yang sudah ditayangkan. Mari kita siapkan dengan pertama-tama mengakui dosa-dosa kita. Kita mohon ampun. Kasihanilah kami umat-Mu. Kasihanilah kami umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami datang karena kami membutuhkan Dikau. Kasihanilah kami. Engkau menang atas kesalahan dan dosa. Kasihanilah kami, umat-Mu. Serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitan-Nya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa saudari-saudara kami yang para arwah yang kami doakan, Kau beri pengampunan atas segala kesalahan mereka, ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan bersama umat-Mu yang telah Kau bahagiakan di surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkanlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kebangkitan dan kehidupan, kata Yesus kepadanya, orang yang percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati akan hidup. Alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga karena pembacaan Injil diteguhkanlah iman kita. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mempelajari spiritualitas Advent, masa Advent diawali dengan sajian tentang keadaan bahagia yang akan dibawa oleh Mesias. Keadaan bahagia itu dilukiskan dengan dihapuskannya segala macam permusuhan, keburukan, juga kejahatan. Singa bergaul dengan kambing, beruang dengan sapi, lalu anak bayi bermain dengan ular tedung, tidak ada bahaya. Dan semua baik, damai, sejahtera, sukacita. Juga kemudian semua penyakit, kekurangan-kekurangan manusia dihapuskan. Maka dengan demikian datanglah Allah yang merajai dan membawa damai, sukacita, kebahagiaan. Kalau dilihat demikian, bukankah ini yang kita mohonkan kepada Tuhan untuk para arwah yang kita doakan? Kita memohon supaya keadaan bahagia yang dilukiskan kebanyakan oleh Nabi Yesaya itu diberikan, dilimpahkan kepada saudari-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan. Nah, dalam spiritualitas Advent, minggu pertama menyajikan keadaan bahagia itu. Minggu kedua, pekan kedua ini, mulailah ditunjukkan bahwa keadaan bahagia itu akan bisa dicapai atau sudah dicapai oleh Kristus. Ketika Dia mengalahkan maut dengan bangkit, maka Kristus sudah memberikan keadaan bahagia itu. Tetapi keadaan bahagia itu harus kemudian diwujudkan melalui partisipasi kita, yaitu dengan bertobat. Ketika kita bertobat dan kemudian mewujudkan damai, sukacita, menghilangkan permusuhan, bahaya, dendam, dan lain-lain, maka Tuhan akan memahkotainya dengan rahmat-Nya. Dan itu mewujudkan keadaan bahagia seperti yang sudah diawali oleh Yesus melalui sengsara dan kebangkitan, wafat dan kebangkitannya.
Nah, bagi para arwah, ini yang kita doakan, relevansinya terletak pada perlunya pertobatan. Memang para arwah karena sudah meninggal tidak lagi mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Tapi tetap dari arwah para arwah ini diharapkan ada perubahan pertobatan. Kalau sebelumnya waktu hidup mungkin seseorang bisa saja terlalu lekat pada benda-benda, pada mungkin hal-hal misalnya jabatan atau kenikmatan sehingga tidak bisa melepaskan. Maka ketika di api penyucian setelah meninggal, inilah yang menjadi PR para arwah itu untuk bisa melepaskan, untuk bisa membuka hati bagi Tuhan. Jadi prosesnya itu masih berlangsung setelah kematian. Nah, disinilah para saudara pentingnya doa kita. Karena bagi para arwah yang sudah meninggal, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan pahala. Tetapi kita yang masih hidup bisa mengirimkan doa-doa kita yang akan diperhitungkan juga untuk proses pemurnian jiwa arwah para arwah ini. Artinya melalui doa kita mereka kemudian dimampukan, kalau sebelumnya terlalu kukuh mengkengkengi mungkin harta, jabatan atau kenikmatan tertentu, maka dia diajar untuk, dengan rahmat itu diajar untuk membuka hati. Dia diajar untuk mengundang Tuhan masuk dalam dirinya. Kalau ada mungkin kelemahan-kelemahan yang mungkin merupakan misalnya egoisme, mau menang sendiri, nah ini juga yang kemudian dimurnikan. Dan dengan dimurnikan ini, dia lebih terbuka untuk menerima rahmat. Proses untuk membuka hati ini membutuhkan bantuan rahmat. Mungkin kita bisa membayangkan, menggambarkan, seandainya manusia itu dikatakan mempunyai pintu hati. Pintu hati ini tertutup ketika dia ego, terlalu egois, menutup diri. Dan ketika kemudian di api penyucian, dia harus membuka pintu hatinya. Doa-doa kita itu bagaikan kekuatan seperti yang memberi oli pada engsel dari pintu itu, sehingga orang ini berani membuka diri. Karena kalau kita terbiasa menutup diri, membuka diri ini juga merupakan sebuah perjuangan. Nah, inilah fungsi manfaat dari doa-doa kita. Saudari-saudara yang terkasih, apa yang kemudian diharapkan setelah ini membuka hati? Ya, keadaan bahagia yang dilukiskan dalam masa Advent ini. Keadaan bahagia yang dibawa oleh Kristus ketika dia datang dan kemudian menyerahkan hidupnya untuk penebusan kita. Sore hari ini kita menyatukan hati, memohon untuk para arwah yang kita doakan, mohonkan rahmat pengampunan dosa. Dalam masa Advent menjadi penting ditunjukkan fungsi dari pengampunan dosa. Karena memang ketika kita ini berbuat dosa, dosa seperti menguasai kita. Pengampunan dosa membuat orang bebas dan membuat orang kemudian
dimampukan untuk membuka hatinya. Itulah yang kita mohonkan. Kadang-kadang yang terjadi karena kelekatannya itu sudah sebegitu mendalam, lama, maka untuk membuka ini hatinya ini juga ibaratnya itu ya agak seret. Nah itu yang butuh doa terus. Para saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi adalah perayaan yang menghadirkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Pengorbanan Kristus yang tak ternilai. Dan itulah yang kita kirimkan, berikan kepada para arwah agar mereka dimampukan. Tentu doa-doa kita akan sangat berguna. Tetapi kita sadar kita ini juga orang yang berdosa. Maka kalau dibandingkan dengan persembahan diri Kristus di salib, ya kurban kita ini kecil, kurang berarti, tapi tetap diharapkan oleh Tuhan. Maka melalui perayaan Ekaristi kita mohon agar rahmat yang dihasilkan Kristus itu diberikan kepada saudari-saudara kita yang kita doakan. Para saudara, kita berharap agar keadaan bahagia yang dilukiskan dibawa oleh Mesias akan mereka nikmati secepatnya. Dan kita yakin melalui perayaan Ekaristi, persembahan diri Kristus, mereka akan mendapatkan pengampunan dan kebahagiaan kekal. Amin. Mari kita endapkan dengan lagu Tuhan Gembalaku. Tuhan yang menggembalakan hidup kita, Dia juga menggembalakan terus sampai kita sampai bersatu dengan Bapa di surga.
Mari kita berdiri, kita lambungkan doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Allah Bapa sekalian orang, yang menyediakan tempat bagi setiap orang, berilah tempat damai kepada para arwah yang kami doakan, dan juga semua orang lain yang sudah meninggal dunia. Sudilah mengundang mereka untuk mengambil bagian dalam perjamuan abadi di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk para arwah yang kita doakan, dan juga sanak saudara dan kaum keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima ganjaran berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari cahaya cinta kasih Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya, marilah kita saling mendoakan, semoga iman kita diteguhkan, sehingga kita semua kelak bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon semoga doa-doa kami berguna bagi keselamatan saudari-saudara kami yang sudah meninggal, khususnya para arwah yang kami doakan. Bebaskanlah mereka dari dosa dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah seluruh bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa kami di surga, berkenanlah menerima persembahan ini dan berilah hamba-Mu para arwah yang kami doakan pengampunan yang diinginkan mereka. Semoga mereka bergembira dan berbahagia bersama orang-orang kudus dan selalu turut memuji kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Dia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati, bahkan Dia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagi-Mu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu
dan dengan sukacita bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecah, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Nomor 1. Marilah memantapkan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Hendrikus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, para arwah yang kami doakan, yang Kau panggil dari dunia ini ke hadiratmu. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan di Kau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Yesus.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang pada saya. Tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus yang kita sambut membawa kita sampai ke hidup kekal. Amin.
doa untuk para arwah yang kita doakan bersama-sama. Silakan berlutut bersama. Allah, pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil para arwah yang kami doakan dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Mereka sekarang berada di pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan mereka, sebab kami semua adalah putra-Mu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidup mereka hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan, dan bahwa suatu kediaman abadi kini tersedia bagi mereka di surga. Didasari oleh keyakinan itu, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang Kau janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosa mereka dan terimalah mereka dalam pangkuan kasih-Mu. Mereka telah seperti Kristus, maka perkenankanlah mereka pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami haturkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang kami doakan, yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang kami doakan, yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan telah jiwa-jiwa ke surga, terutama jiwa-jiwa yang kami doakan, yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Ya Tuhan, anugerailah mereka istirahat kekal. Semoga mereka beristirahat dalam damai. Mari kita berdiri, marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kebangkitan putra-Mu, dan kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat wafat dan kebangkitan putra-Mu, para arwah yang kami doakan, Kau bebaskan dari dosa-dosa mereka,
dan kau antar dengan selamat ke dalam kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, ini misa arwah terakhir pada tahun 2022. Dan masih akan nanti dilanjutkan untuk bulan-bulan selanjutnya di tahun 2023. Dan saya pada penghujung tahun ini mau mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga-keluarga, individu-individu yang mendoakan arwah melalui pelayanan misa arwah kami ini. Saya mau sedikit membocorkan, membuka. Terima kasih atas sumbangan-sumbangan dari misa arwah ini yang telah masuk, dan secara khusus saya mau berterima kasih kepada KUR yang dengan setia, orangnya ganti-ganti tapi ya ada yang tetap, yang telah selalu setia mendukung misa arwah ini melalui sumbangan yang masuk. Kita sudah berhasil membangun pelengsengan di lingkungan Taman Doa Yohanes Pemandi. Itu sama sekali tidak mengambil dari kolekte, tapi dari hasil sumbangan misa arwah ini. Dan masih juga kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa kemudian dibiayai melalui hasil sumbangan dari misa arwah ini. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka yang dengan setia mengikuti misa arwah ini, dan KUR, KUR-nya ini namanya CSS, Comot Sana Comot Sini. Dan tapi bagus banget ya. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti pada tahun 2023 kita bisa terus katakanlah membangun, dan dalam hal ini ya saya berharap Taman Doa itu bisa menjadi salah satu tempat ziarah untuk warga Katolik baik di Kota Malang maupun luar Kota Malang. Dan untuk membangun itu mari terus dengan setia kita melayani terutama dalam misa arwah. Karena kolekte itu sudah ada pos-posnya sendiri dan 45% disetorkan kepada Keuskupan. Jadi untuk pembangunan tambahan ini dari antara lain misa arwah ini. Sekali lagi terima kasih, semoga KUR CSS tetap setia. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk KUR. Terima kasih Pak Gio. Sekarang kita tutup. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini misa arwah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pulanglah dalam damai dan perlindungan Tuhan. Amin.